masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan. Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat. Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan tadi Bapak bilang kan menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak? Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan. Ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka. Dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu. Namanya, itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanalayu. Tanalayu itu kita kenal dengan Edelweiss. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan ya. Dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, Edelweiss atau tanah layu ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya. Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger. Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya
Tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki. Hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun, kita itu melibatkan alam. Lah, keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan, misalnya kita memohon pada Tuhan, misalnya saja agar hari ini hujan reda, ya kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan tidak apa-apa, yang penting kita tidak berlebihan, misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu, ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar, otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar, otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar, seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam, gitu loh. Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo. Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga, biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu, besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu. Jam berapa, Mbak, biasanya? Apanya? Jam berapa? Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu. Meski mengaku masih menemukan sejumlah sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, namun dua sahabat asal Amerika Serikat yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo
yaitu Mitch dan Drew, mengaku kebersihan kawasan Bromo masih terjaga dengan baik. There was a little when we went to the, like the sunrise viewpoint. It wasn't too bad, but like over the edge of like where the railing was, you kind of see some down there. I've definitely seen worse. So I guess if there was any suggestion, it might be on around that. But definitely not the worst I've seen so through our travels. You've already seen the worst. Yeah, that wasn't seen, too bad. We've but seen worse. Yeah. 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 I saw like some plastic bottles and stuff up there too, but you can only control so much of what people do. So. Yeah, generally it's not. It's tough to control. Yeah. Yeah. Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.